Foto dulu kak. Alhamdulillah, syukurillah hari ini Partai Persatuan Pembangunan mengundang Ibu Kofifah Indar Parawansa bersama dengan Pak Emil Dardak sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur, sebagai incumbent yang nanti akan kembali mencalonkan lagi. Atas dasar berbagai pertimbangan, baik masukan dari para tokoh masyarakat, dari para habaib, juga dari usulan dari DPW, Partai Persatuan Bangunan, Partai Persatuan Bangunan yang telah melakukan rapat-rapat secara kontinu mempertimbangkan dan terakhir tadi telah melakukan komunikasi politik dengan Ibu Kofifah dan Pak Emir, maka memutuskan Partai Persatuan Bangunan untuk mendukung Ibu Kofifah Indar Parawansa dan Bapak Emir Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, tentu untuk menyelesaikan PR-PR yang masih ditunggu oleh rakyat Jawa Timur yang belum diselesaikan pada periode Ibu Gubernur yang pertama. Di samping juga tadi sudah menyampaikan rekomendasi, tetapi seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan se-Jawa Timur insya Allah akan bekerja politik untuk mensukseskan Ibu Kofifah, Pak Emir, untuk sukses memenangkan kembali di Jawa Timur. Terima kasih.